Yatradan salam sehati sejiwa. Kementerian Pembangunan Masyarakat Tan Hal Ehwal Pengguna Sabah amat mengalu-alukan program tanggungjawab sosial korporat CSR sektor korporat untuk membantu golongan kurang bernasib baik di negeri ini. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah amat mengalu-alukan program tanggungjawab sosial korporat CSR sektor korporat untuk membantu golongan kurang bernasib baik di negeri ini. Menterinya Datuk Haji Jainab Ahmad Aid berkata program CSR sektor korporat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang bernasib baik. Pada masa sama, kementeriannya juga akan terus aktif menganjurkan program kemasyarakatan di semua daerah. Beliau bercakap pada program CSR Credit Guarantee Corporation CGC sempena Pesta Keamatan bersama penghuni rumah warga tua Seri Harapan di Sandakan. Datuk Jainab berkata usaha CGC berkenaan wajar dicontohi badan korporat lain untuk membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di negeri ini, terutama golongan anak-anak yatim serta warga tua yang amat memerlukan bantuan bukan sahaja dari segi kewangan, malah sokongan moral. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif CGC Muhammad Zamri Muhammad Ishak berkata program yang julung kali diadakan ini bertujuan meraihkan warga emas dengan kemeriahan sambutan Pesta Keamatan. Dalam majlis ini, Muhammad Zamri menyampaikan sumbangan sebanyak RM12,000 kepada rumah warga tua Seri Harapan bagi pembinaan bilik rawatan respirologi untuk penghuni rumah berkenaan. Seramai 32 orang ditahan dalam operasi bersepadu sosial Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK di 6 kawasan sekitar Kota Kinabalu. Antaranya di Jalan Segama, Sinsuran, Asia City, Kampung Air, Padang Merdeka dan Bandaran Berjaya. Daripada jumlah itu, 28 adalah warga negara dan 4 bukan warga negara. 4 orang lagi didapati positif dadak. Ketua Pegawai Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Johannes Solidau berkata mereka yang ditahan akan melalui proses tapisan dengan agensi-agensi terlibat sebelum dilepaskan. Semua ini akan ditapis. Bagi mereka yang tidak ada IC akan dibawa ke rumah merah bagi kanak-kanak. Yang ada IC kena hantar pergi papar. Dan yang lain-lain itu mungkin kebajikan akan tahan lah. Dan juga immigration kalau mereka tidak mempunyai dokumen yang sah. Beliau ditemui media selepas operasi berkenaan di Kota Kinabalu. Operasi tersebut dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai agensi, membabitkan lebih 100 petugas terdiri penguatkuasa DBKK, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan, Agensi Anti Dada Kebangsaan, Hospital dan Media. Penghuni atau bekas penghuni penjara perlu diberikan peluang kedua oleh keluarga dan masyarakat supaya mereka mampu membina hidup baru selepas menjalani hukuman penjara. Ini ditegaskan Wakil Rakyat Sekong, Dato' Samsudin Yahya. Menurut Dato' Samsudin, menerima secara positif golongan itu merupakan pendekatan terbaik bagi membantu memulihkan mereka agar dapat menjalani kehidupan sempurna dan tidak kembali melakukan jenayah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM pada majlis rakaman rancangan Masih Ada Yang Sayang untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri 2016 Sandakan FM di Jabatan Penjara Sandakan. Dato' Samsudin memuji usaha RTM ini kerana mampu mengeratkan hubungan silaturahim selain memberi semangat kepada penghuni serta memberi pengajaran dan kesadaran kepada masyarakat. Program ini adalah yang terbaik, saya anggap yang terbaik sekali. Mandangkan program ini adalah memberikan kesedaran kepada penghuni-penghuni penjara. Apabila mereka keluar daripada penjara, mereka haruslah beranggapan bahawa diri mereka ini bukannya terlalu merendahkan diri. Karena mereka di dalam penjara ini khususnya diberi tunjuk ajar, jahitan dan kerap tangan dan bermacam-macam. Dato' Samsudin berkata, program Masih Ada Yang Sayang terbitan RTM Sandakan ini wajar diteruskan pada masa akan datang kerana dapat membawa para penghuni dan kaki tangan jabatan penjara untuk menghayati bulan Ramadan dan Aidilfitri.
Perayaan keamatan di negeri ini semakin meriah dan unik dengan adanya inisiatif pelbagai pihak menggabungkan keamatan dengan sambutan gawai. Hospital Tuaran merupakan antara yang menganjurkan sambutan pesta keamatan dan gawai. Gabungan perayaan berkenaan menunjukkan perpaduan rakyat terus utuh dalam kemeriahan sambutan Pesta Keamatan dan Gawai yang merupakan acara tahunan terbesar di Sabah dan Sarawak. Ia menyerlakan lagi keunikan serta kekayaan warisan khazanah kebudayaan yang turut diraikan oleh suku kaum lain. Wakil Rakyat Kiulu, Datuk Jenistin Bangkuai berkata, gabungan perayaan ini merupakan salah satu platform terbaik untuk mendidik generasi muda mengenali lebih mendalam pelbagai budaya tradisi. Menunjukkan bahawa walaupun hospital ini kaki tangan dia datang daripada berbilang kaum, tapi dalam satu perayaan pesta keamatan ini semua bersama untuk menjayakan pesta ini. Dan ini menunjukkan satu semangat penerimaan budaya masing-masing, semangat toleransi yang begitu tinggi sekali, yang saya rasa di tempat lain tidak ada. Ini satu perkara yang selama ini menjadi kebanggaan kita di Sabah, karena kita mempunyai semangat setia kawan tanpa mengira bangsa dan agama. Beliau ditemui pemerintah RTM selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan dan Gawai kali ketujuh Hospital Tuaran. Sementara itu, pengarah Hospital Tuaran Dr. G. Mohan berkata, pihaknya menyambut setiap perayaan untuk mengeratkan lagi silaturahim antara warga Hospital Tuaran. Semua suku kaum di negeri Sabah, sama ada mereka ini Karagan, Dusun, Rungus, Murut dan juga Bajau. Selain daripada mereka, di sini juga kami ada suku kaum dari Sarawak, iaitu Iban, Bidayu, sebagainya. Selain daripada orang Melayu, Cina, India, semuanya ada di bertugas di Hospital Tuaran. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya pertandingan Ratu Cantik, masakan tradisional dan pertandingan melukis untuk kanak-kanak. Sementara itu, Maktab Sabah turut menganjurkan sambutan Tadoh Keamatan dan Hari Gawai yang berlangsung dalam suasana Satu Malaysia di Dewan Sekolah berkenaan, yang menjadi platform para pelajar untuk mengenali budaya rakan-rakan daripada kaum Kadazan Dusun, Murut serta kaum Dayak di Sarawak. Menurut Pengetua Cemerlang Maktab Sabah Hajah Nuinda Haji Alias, gabungan dua perayaan ini diadakan untuk memberi peluang kepada 1,380 pelajar Maktab Sabah dari berbagai kaum dan agama untuk sama-sama merayakan sambutan keamatan dan hari gawai. Saya percaya melalui program ini, pelajar-pelajar akan dapat belajar budaya yang boleh dengan artinya memahami budaya kaum lain itu, bermakna kita akan datang rasa hormat dan rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Dengan kefahaman itu, kita boleh mewujudkan satu perpaduan yang erat. Hajah Nuinda ditemui pemberita sempena sambutan ini yang dirasmikan Presiden Persatuan Kadazan Dusun Murut Malaysia KDMM, Datuk Peter Anthony. Sementara itu, Datuk Peter memuji usaha Sekolah Maktab Sabah menganjurkan sambutan dan berharap ia dicontohi sekolah lain di negeri ini. Saya berharap agar program-program seperti ini diperbanyakkan di sekolah-sekolah, kerana kita nampak bahawa kebanyakan atau rata-rata daripada gabungan seperti program ini menggabungkan di antara perayaan keamatan dan perayaan gawai, walaupun dia berbeza daripada negeri. Warga Sekolah Maktab Sabah amat teruja dan bersemangat menyambut Tadau Keamatan dan Hari Gawai peringkat sekolah berkenaan. Untuk pelajar, supaya mereka boleh mengetahui tentang apa-apa jenis baju setiap kaum yang berada di Sarawak, contohnya Iban, Bidayu dengan orang Ulu. Kalau yang di Sabah, Dusun Tambunan, Dusun Lotut dan banyak lagi lah yang dapat di Sabah. Ya, kami pelajar dapat mengingatkan silaturahim antara kaum dan kami akan lebih rasa sebagai satu kaum, satu Malaysia lah, satu keluarga. Supaya lebih mengenali budaya Sabah dan Malaysia. Dan merasai konsep satu Malaysia.
Dalam majlis ini, Datuk Peter turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM10,000 untuk membiayai program sekolah berkenaan. Sejak dahulu hingga sekarang, perayaan keamatan terus menjadi wadah pengikat persaudaraan, persahabatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Ini diakui sendiri oleh golongan tua yang sudah menyambut perayaan ini hampir 7 dekad. Ketua Persatuan Kebudayaan Penampang Nurhani Da'anul berkata, suasana sambutan keamatan sekarang begitu menyerlahkan perpaduan antara semua suku kaum yang ada di negeri ini. Di situ melambangkan bahawa memang timbul satu, apa katakan, perasaan kekitaan. Orang rasa, oi, dia gembira untuk digolongkan dalam satu perayaan yang boleh dia sambut bersama-sama. Bagi Bonio Bongiran yang berusia 66 tahun pula, harapan beliau ialah untuk melihat perayaan tradisi keamatan terus dianjurkan agar ia tidak hilang di telan zaman. Harapan kepada tingkat di mana pada petila musuh keadaan ada lihuai ada ngek di dong bulu bulu ila soko dua gonga senang dan harahi palapis palapis ngek di tumurun di dong bulu supaya data a alihuan. Bonia melihat banyak perbezaan sama ada dari segi persembahan tarian kebudayaan maupun program yang diadakan untuk mengisi sambutan keamatan pada masa kini kerana ia turut dipengaruhi kemajuan yang dinikmati sekarang. Namun katanya sambutan keamatan tetap meriah dalam semangat perpaduan dan harmoni. Hadiah wang tunai berjumlah RM17,650 diperuntukkan bagi sukan tradisi sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2016 yang akan diadakan pada Isnin dan Selasa ini di Pusat Kebudayaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang. Pengerusi Lembaga Sukan Negeri yang juga penaung sukan tradisi, Datuk Louis Rampas berkata, penyertaan sukan tradisi tersebut adalah percuma dan terbuka kepada orang ramai. 11 jenis sukan dipertandingkan antaranya lawan tangan, melastik, berjalan menggunakan galah, terompah gergasi, tumbuk padi, tarik tali, mengejar kerbau dengan tali, menyumpit dan mengangkat padi. Menurut Datuk Louis, sukan tradisi dianjurkan bagi memelihara, mempromosi dan mempopularkan permainan sukan tradisi di Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Likas. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS akan mengadakan lebih banyak aktiviti persahabatan dengan pelbagai pihak, khususnya jabatan-jabatan kerajaan dalam usaha mengeratkan hubungan kerjasama dua halang. Terbaru, parti itu mengadakan perlawanan persahabatan bola sepak dengan Radio Televisyen Malaysia RTM Sabah. Timbalan Presiden PBRS Arthur Joseph Kurup berkata, perlawanan persahabatan ini juga bertujuan menggalakkan lebih ramai belia setempat menyertai aktiviti seumpama. Jadi melalui program dan aktiviti seperti ini, kita juga harap untuk menggalakkan lebih ramai belia dan beliawanis untuk datang melibatkan diri dalam program seperti ini dengan harapan bahawa kita dapat mengenal pasti bakat-bakat daripada kalangan masyarakat setempat supaya boleh menjadi wakil kepada pihak kita di peringkat yang lebih tinggi suatu hari nanti. Beliau yang ditemui pemberita semasa perlawanan persahabatan tersebut di Stadium Penampang berharap jalinan kerjasama antara PBRS dan RTM Sabah dapat diteruskan melalui lebih banyak program anjuran bersama kelak. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam hari-hari ini. Pada pukul 9 pagi ini, berlangsungnya perasmian Majlis Pecah Tanah Pangkalan Operasi Hadapan Helikopter di Lahadatu. Seterusnya,
Perasmian Seminar Antarabangsa Islam dan Keamanan Sejagat akan berlangsung pada pukul 10.30 minit pagi ini di Hotel Promenade, Kota Kinabalu. Sementara itu, Majlis Pelancaran Frekuensi Baharu bernama Radio di Sabah akan berlangsung pukul 2 petang ini di Wan Borneo, Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 3 petang ini pula, Majlis Pelancaran Projek Leburaya Pan Borneo Pakej Tawau Sempurna akan diadakan di SMK Balung Tawau. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.